Seorang bocah perempuan diturunkan di pinggir tol karena salah naik bus viral di media sosial. Dilansir dari tribunnews.com, cerita ini pertama kali dibagikan oleh akun @pjrtolcikampek. Dalam unggahannya, PJR Tol Jakarta Cikampek membagikan sejumlah foto. Tampak petugas kepolisian tengah bersama seorang bocah perempuan. Ia kaos berwarna putih dengan bawahan celana pink motif bunga. Gadis kecil ini bersandar di bodi mobil polisi. Belakangan terungkap gadis ini diturunkan dari bus lantaran salah jurusan. Kapolsek Cikarang Pusat AKP Awang Parikesit membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan gadis kecil itu berinisial P7 tahun. Sedangkan waktu kejadian berada di tol Jakarta Cikampek kilometer 38 Cikarang Kabupaten Bekasi, Rabu 7 Oktober 2021. Bocah perempuan yang tinggal diturunkan di jalan tol merupakan penumpang salah jurusan. Jadi yang bersangkutan salah naik bus, dia dari Cakung, Jakarta Timur sama ibunya, lalu saat dari sana terpisah, kata Awang, dilansir dari tribunjakarta.com. Awang menambahkan, karnet bus yang dinaiki bocah perempuan berinisial P ini sempat mengira anak tersebut merupakan salah satu penumpangnya. Dia tidak menyebutkan secara detail nama PO bus dan identitas nomor plat kendaraan bus yang sengaja menurunkan P seorang diri di pinggir jalan tol. Lalu pas menunggu di pinggir jalan tol, datanglah petugas PJR. Anak itu selanjutnya diserahkan ke kami, kami langsung melakukan koordinasi dan berhasil mendapatkan identitasnya, ucapnya. Awang melanjutkan penjelasannya. Pihak Polsek Cikarang Pusat kemudian berkoordinasi dan menginformasikan temuan anak hilang ke Babin Kamtibmas Cakung. Hal ini berdasarkan pengakuan P yang berasal dari wilayah tersebut. Akhirnya ada orang tuanya dan langsung dijemput, diturunin sore, diambil semalam, kata Awang, dikutip dari tribunbekasi.com.